Selamat sore bosku. Bos Om Budi kejar tayang bos, saat ini lagi berada di kios Abadi Bird yang ada di Palmera bosku, untuk mengetahui burung apa yang masuk dan harganya berapa bos. Bagi yang belum subscribe silakan di subscribe bos, silakan ditekan untuk tanda lonceng dan notifikasinya bosku, untuk bisa mendapatkan update harga burung-burung terbarunya bosku. Langsung kita masuk aja bos. Malam mau gede. Malam. Ya, oke. Sik, iki kabare. Kabare apik ta Pak Giri? Cepet banget ta gak ketemu. Wis, cepet banget ta. Kemarin menyang ning Surabaya Pak Giri. Surabaya. Surabaya. Di Surabaya ketemu sama peternak-peternak ya. Nanti ke depan ini kita ambiarkan lagi dunia perburuan. Lama enggak ketemu saya. Lama enggak ketemu. Bikin rindu ya Pak Giri ya. Rindu aku. Rindu, rindu. Lagi nih Pak. Rindu-rindu kuwi. Enggak ada loh. Wah, ambiar we, Pak. Info bongkaran untuk besok pagi Pak Giri. Buat besok kita kasih gambarannya aja ya. Ah. Gambaran buat besok itu resiko tadi ke Jawa. Sudah Jago Jawa. Sudah Pelaci Pacitan. Pelaci Pacitan. Sudah Kunjaro. Oke. Terus Murai Medan Gambling. Masuk juga SRDC. SRDC. Bali terus juga ada perkutut lokal. Oke. Okay. C C C. Nanti pokoknya deskripsi full. Di deskripsi ya, full ya. Betul. C C C C. Katanya tadi dengar-dengar ada burung yang sangat anjlok Pak harganya Pak. Burung sangat anjlok. Ya kan? Ada, oh, kenari ada. Masuk ya. Kenari. Lo kenari bosku. Harga piro Pak? Untuk ini loper cerah harganya itu 95.000. Murah. Murah berkan berarti murahan ya. Betul, cukup harga 95.000 Pak Giri ya. 95.000. Pokoknya kalau mau cari promo yang sangat bombastis atau promo yang edan, ini Palmera Pak Giri. Betul. Ya. Itu solusinya. Oh. Solusinya. Solusinya. Untuk semua ya, tapi bukan di daerah Cakung, Cibinong, Tangerang tidak promo. Promo cuma yang paling edan, promo yang cuma ada di Palmera. Oh. Palmera. Ya Pak Giri ya. Pokoknya untuk semua dipromokan Pak Giri ya. Siap. Termasuk Pak Giri dipromokan ya. Boleh, oke, okay, ambiar. Oke, okay, Pak Giri enggak usah menunggu lama, Om Budi dibantu untuk direview okay, Pak ya. Oke, okay, lanjut bosku. Om Budi juga menyampaikan silakan untuk bagi yang berbuka puasa. Om ya Pak Giri, persiapan Pak Giri. Bagi yang menunaikan ibadah puasa Pak Giri ya. Bagi yang menjalankan. Nah, menjalankan ya. Om Budi juga memberi selamat ya. Silakan ya. Untuk bos untuk waktunya untuk terbuka. Terbuka ya. Oke. Tersedia juga Pak Giri di depan kita ini untuk jenis burung apa Pak Giri? Cuca keling Om. Cuca keling ya. Betul. Harga di Badol cukup dengan harga berapa Pak Giri? 20.000. 20.000. 20.000 itu Om. Ambiar pokoknya bos banyak ya. Pilihan, jantan betina ready. Banyak pilihan jantan betina ready bosku. Kita scroll ke bawah Pak Giri. Nah, tersedia Pak Giri. Ini betul. Ada Wambi Mini KW. Wambi Mini KW. Ya. Harga di Badol cukup dengan harga berapa Pak Giri? Ada yang kecil, ada yang besar, Om. Yang kecil berapa Pak Giri? Yang kecil 70. Yang besar Pak Giri? Yang besarnya 90, Om. Untuk penambangannya, Bosku. Om Budi juga scroll turun. Wah, Cipo tinggal semene Pak Giri. Cipo itu, Om. Datang ratusan ya Pak Giri ratusan ya. Ratusan kemarin itu, Om. Tadi pagi masuk lagi, Om. Edian. Harga piro, Pak? Harganya cukup 10.000, Om. Harga cukup 10.000. 10.000. Enggak ada di yang lainnya Pak Giri ya. Buktikan, Om. Buktikan. Harga cukup 10.000, Bos. Jangan sampai terpancing dengan gebar-gebornya orang ya. Ya, betul. Harga yang murah adalah harga yang bisa memberikan diskon yang paling mantap. Dan jumlah yang burungnya paling banyak. Banyak. Seperti betul. Itu. Kalau satu atau dua itu mah. Sama aja bohong. Sama juga bohong. Seperti itu penampakannya ya. Om Budi scroll ke bawah. Ini ada pelatuk sampit, Om. Pelatuk sampit ya. Ya betul. Pelatuk sampit dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Harganya per ekor 75, Om. Per ekor cukup 75.000 saja, Bos. Sorry, Om, 70. Oh, 70.000 kata Pak Giri, sorry. Sorry, Om. Istilah sorry itu kalau bahasa Jawa itu I'm happy. Orang duduk disiram air itu sorry ya kan? Dikebyur Pak. Apa itu, Pak? Loh, dikebyur banyu. Sorry. Itu sorry ya, tapi menurut pengertian Pak Giri maafkan. Oke, kita scroll ke kiri. Nah, tersedia juga untuk burung apa Pak Giri? Boxer Rainbow. Boxer Rainbow. Eh, sorry, oh maaf. Mandarin, Om. Oh. Boxer Mandarin. Boxer Mandarin. Mandarin. Pak Giri sudah berbuka belum? Sudah kan tadi? Sudah, Om. Oke, ya pokoknya sehat ya. Mantap. Boxer Mandarin, Bosku.
Harga dibanderol dengan harga berapa, Pak Gini? Rp90.000. Harga Rp90.000 saja, bosku. Untuk penambakannya, ya. Kita scroll ke atas, Pak Gini. Ini ada cuca kelabu. Cuca kelabu yang mana, Pak Gini? Ini tolong, yang Pak. Warnanya abu. Oke, yang abu harga berapa, Pak Gini? Harganya per ekor Rp40.000. Harga cukup Rp40.000. Terus juga ada kutilang emas, Om. Kutilang emas berapa, Pak Gini? Rp35.000. Harga Rp35.000. Om Budi scroll ke atas. Siri-siri, ya. Ya, betul. Suara apa, Pak? Ini suara embung. Oh, bukan embung, mantap. Siri-siri, harga ya. Berapa, Pak Giri? Siri-siri besar itu harganya Rp60.000, Om. Siri-siri besar harga cukup Rp60.000 saja, Pak Giri, ya. Betul. Untuk penambangannya, bosku. Ready stock, bos. Jantan betina ready juga, bosku. Oke, Om Budi scroll. Nah, ini, Pak Giri. Ini ada Plesi Monti Montanus. Untuk jenis Plesi Monti Montanus, ya, Pak Giri. Namanya Sugu Angel, Pak Giri. Angel, loh. Angel Monti Montanus, ya. Oke. Okay. Harga berapa, Pak Giri? Harganya Rp35.000. Harga cukup Rp35.000 saja menurut info dari Pak Giri. Kita scroll. Nah, ini best of the best. Ini harga terbum. Nah, terbum lain di antara yang lain, Pak Giri, ya. Khusus kenari loper cerah, Pak Giri. Masuk banyak kok hari ini, Om. Masuk banyak, bos. Istilah banyak itu adalah bebek, bos, untuk kalangan di daerah Jawa. Enggak tahu bebek full. Bebek full, bosku. Harga berapa, Pak Giri? Untuk harganya itu Rp95.000. Harga cukup Rp95.000 saja, Pak Giri. Kemenangan, Pak Giri, ya. Kemenang. Harga Rp95.000 ready stock, bosku. Ready stock banyak ini, Om. Tadi langsung dirubung, ya, Pak Giri, ya. Banyak, bosku. Rp95.000 saja. Buat ini gede-gede, Pak Giri, ya. Gede. Untuk penambangannya, Pak Giri, ya. Untuk penambangannya. Oke. Kita scroll lagi kembali ke bawah, Pak Giri. Tersedia juga untuk jenis Plesi Madura. Plesi Madura, bosku. Plesi Madura dibanderol cukup dengan harga berapa, Pak Giri? Madura Rp30.000, Om. Madura dibanderol cukup dengan harga Rp30.000 saja, bos, untuk penambakannya. Untuk terucuk. Terucuk Jatim ini, Om. Terucuk Jatim, bos. Bodi gede, Pak Giri, ya. Bodi gede. Harga berapa, Pak Giri? Untuk harganya yang bondol Rp20.000. Harga bondol Rp20.000, bos. Untuk yang mulusnya Rp25.000. Untuk yang mulus Rp25.000. Stoknya banyak, bos. Stoknya banyak, bos. Ini merbah, ya? Apa terucuk? Terucuk. Ada merbah juga, ya, Pak Giri? Yang mana? Mata merah, ya, betul. Merbah berapa, Pak Giri? Merbah Rp20.000, Om. Rp20.000, bos, untuk jenis merbahnya, bosku. Oke, kita scroll ke kiri. Nah, untuk Plesi Pacitan, Pak Giri, ready stock. Jagung Pacitan, ready, Om. Harga cukup Rp80.000 saja, Pak Giri, ya, ya. Untuk penambakannya, bos. Kita scroll ke bawah, Pak Giri. Campering, ya, Pak Giri, ya. Campering, ya. Harga masih sama? Sama, Rp20.000, Om. Rp20.000 saja, bosku, untuk penambakannya. Oke, kita scroll lagi naik ke atas, Pak Giri, untuk park atau parket Australia. Ini nggak ada di antara yang lain, Pak Giri. Sepasang harga Rp900, Om. Murah itu, Om. Murah, kan? Dijamin, Om. Harga cukup Rp900.000. Sepasang. Satu pasang, ya. Per ekornya Rp450.000. Moga, bos, penambakannya. Banyak ini, Om, peminatnya. Banyak, ya? Banyak. Karena harga murah, Pak. Dijamin harga murah, kualitasnya. Burung ini nabal-nabal siap diternakan, ya, Pak Giri, ya. Betul. Kita scroll ke kiri, Pak Giri. Nah, tersedia juga untuk jalak suren gacoran, Om. Jalak suren gacoran. Oh, siap. Makasih, bosku. Sukses selalu, ya. Oke. Pelanggan lama, Pak Giri. Iya. Jalak suren gacoran harga berapa, Pak Giri? Rp390.000. Harga cukup Rp390.000 saja, bos, untuk jalak suren gacorannya. Om Budi, coba scroll ke atas. Oh. Untuk jenis cipo, Pak Giri, ya. Cipo ready. Ready stock untuk ciponya. Harga cukup berapa, Pak Giri? Harganya Rp10.000, Om. Harga cukup Rp10.000 saja, bos, untuk ciponya. Bagi yang berminat, monggo langsung merapat, bosku, untuk penambakannya. Oke, Om Budi, scroll ke bawah, Pak Giri. Nah, tersedia juga untuk jenis apa? Fox apa, Pak? Fox Rainbow. Fox Rainbow, Pak, bosku. Yang bunyi-bunyi tadi, Pak. Yang bunyi tadi, ya, Pak Giri. Harga ya. Berapa, Pak Giri? Fox Rainbow di harga Rp160.000, Om. Fox Rainbow harga Rp160.000 saja, bosku, untuk penambakannya. Om Budi, bantu scroll ke bawah. Nah, Fox Mandarin 95, Pak Giri, ya? Rp90.000, Om. Oh, Rp90.000, ya? Mohon maaf. Camperit, ready stop, bosku. Moga langsung merapat. Tersedia juga untuk jenis Punai api, Pak Giri, ya. Ya. Harga berapa, Pak Giri? Harganya Rp40.000. Harga cukup Rp40.000 saja, bos, untuk penambakannya. Kita scroll ke kiri, Pak Giri.
Nah, tersedia untuk pacitan juga Pak Giri ya? Ya Om. Ready stock buat harga cukup 80.000 saja. Oh, jadi skenario AF. Nah, AF ini katanya ada promo ini Pak Giri. Skenario AF ini harga normalnya berapa Pak Giri? Harga normal 155 Om. Harga normal 155.000 bos ya. Ini memang baru tidur Pak Giri ya. Karena memang kondisi malam Om. Kondisi malam. Dipromokan menjadi berapa Pak Giri? Menjadi 145.000 saja. Ambil Pak Giri ya. Untuk 145.000 saja untuk yang promonya, penambahannya bos. Om Budi juga scroll ke kiri. Untuk jenis kutilang loloan ya Pak Giri ya. Harga berapa Pak Giri? 30.000 Om. Harga cukup 30.000 bos. Sama ke jase Pak Giri loloan. Nah itu harganya 35.000 Om. Harga cukup 35.000 bosku. Ambiar pokoknya bos. Oke, kita scroll ke kiri Pak Giri. Nah, beraneka ragam macam dan warna lopet ya Pak Giri ya. Untuk yang warna merah Pak Giri dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Warna merah harga 25.000 Om. Harga cukup 25.000 ya Pak Giri ya. Yang ini masih ada 25 nih Pak Giri ya. Nah, ini semua warna merah. Warna merah. Oke, abadi bet berarti menghitungnya dari warna merahnya Pak Giri ya. Harga cukup 25.000. Nah, kalau yang di bawah ini Pak Giri? Nah, ini ada PB yang ini yang ada PB merah ya itu. Oke, PB harga berapa Pak Giri? PB 55.000. Kalau sebelahnya Pak Giri? Ini sama, ini juga PB. PB ya 55.000 saja ya. Ready Viola Green. Oh, di atas Viola Green yang di atas itu. Oh, mohon maaf ini ya. Yang hijau dong. Yang hijau. Oke, Viola Green bosku. Harga berapa Pak Giri? Harganya 65.000. Harga 65.000. Kalau itu Pak Giri? Sama PB itu. PB juga ya. PB. Harga berapa Pak Giri? PB 55.000. 55.000 bagi yang berminat langsung merapat bosku untuk penambahannya. Oh, Budi coba scroll ke bawah Pak Giri. Nah, ini jenis untuk parkit apa Pak Giri? Parkit paru merah, paru putih, Om. Paru merah berapa Pak Giri? Paru merah 25. Paru putih? Paru putih 35. Untuk penambahannya bosku. Untuk jenis chicken. Chicken bless. Chicken bless. Untuk ayam hutan bosku. Ayam hutan dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Itu 150. Harga 250. Harga cukup 250. Jantan Pak Giri ya. Jantan itu. Monggo bos bagi yang berminat ya, yang kepengen memelihara silakan bosku. Sudah mulai tidak gerabak harga cukup 250. Untuk pakannya apa Pak Giri ini? Itu kasipur ayam aja. Kasipur ayam ya. Kasipur ayam bosku. Untuk penambakannya bos. Oke, Budi scroll ke kiri. Tersedia juga untuk jenis Kacer dahit. Dada hitam ya Pak Giri? Dada hitam Om. Harga dibanderol cukup dengan harga berapa Pak Giri? Harganya itu di harga 270.000. Harga cukup 270.000 saja bos untuk penambakannya. Kita scroll ke bawah. Nah, tersedia juga untuk jenis apa Pak Giri? Ini ada anis kembang. Anis kembang? Trotolan jamin jantan Om. Trotolan jamin jantan, harga berapa Pak Giri? Itu harganya 350. Harga cukup 350.000 saja bos untuk penambakannya. Tersedia juga Pak Giri? Itu ada kacer dada hitam. Kacer dada hitam. Lolan itu. Lolan ya? Iya. Dahit ya Pak Giri ya? Dada hitam. Trotol. Trotol, harga berapa Pak Giri? Harganya 300.000. Harga cukup 300.000 saja bos. Oke, tersedia Pak Giri? Anis merah trotolan. Anis merah trotolan jaminan jantan ya. Harga berapa Pak Giri? Harganya 300.000. Harga cukup 300.000 saja bos untuk penambakannya bos. Untuk pleci pelapus bosku. Untuk jenis pleci pelapus. Harga dibanderol cukup dengan harga 35.000 saja bos untuk perekornya bosku. Untuk penambakannya bos. Pleci pacitan ready stock langsung merapat saja bos. Pokoknya stok aman. Untuk dipilih banyak yang jantan bosku langsung merapat saja bos. Dan terpantau juga untuk jenis Foxy Mandarin ready juga Pak Giri ya. Monggo langsung merapat saja bosku untuk penambakannya. Untuk jenis ledakan laut betina Pak Giri. Harga ya. Dibanderol cukup dengan harga berapa Pak Giri? 30.000 Om. Harga cukup 30.000 saja bos untuk penambakannya bosku. Untuk jenis murai Papua Pak Giri? Itu harga 70.000 Om. Harga cukup 70.000 ya Pak Giri ya? Iya. Pokoknya motonya aja larang-larang bos, yang penting payu bosku untuk penambakannya bos. Untuk jenis boxer rebo Pak Giri? Iya. Harga berapa Pak Giri? Harganya
160 om. Harga cukup 160.000 saja bos untuk penampakannya bos. Untuk jenis anis kuning Pak Giri ya. Anis kuning betul om. Ready stock. Harga berapa Pak Giri? Harganya 60.000. Harga cukup 60.000 saja bosku. Untuk penampakannya bos. Untuk jenis kinoi jantan Pak Giri ya. Kinoi jantan om. Harga berapa Pak Giri? Harganya jantan 280.000. Untuk di daerah Palmera harga cukup 280.000 saja bos. Untuk jenis kinoi jantannya bosku. Untuk asi topi merah versi mini ya. Iya, versi harga mini. Berapa Pak Giri? Harganya 50.000. Harga cukup 50.000 saja bos. Untuk penambangannya bosku. Oke Om Budi, scroll naik ke atas Pak Giri. Yuhina ori Kalimantan. Yuhina ori Kalimantan bosku. Harga berapa Pak Giri? Harganya 185.000 bos untuk penambangannya. Om Budi coba scroll ke bawah. Untuk jenis cucak goreng Pak Giri ya. Cucak goreng Om. Harga berapa Pak Giri? Harganya itu 35.000. Harga cukup 35.000 bos. Pokoknya motonya aja larang-larang sementing payu karena harga itu amanah bosku untuk penambangannya bos. Untuk jenis katem ini atau asi kumis harga berapa Pak Giri? Itu harganya 50 om. Harga cukup 50.000 saja bos untuk penambangannya bosku. Nah untuk selendang biru Pak Giri? Ya om. Harga berapa Pak Giri? Harganya selendang biru di harga 75.000 saja bos untuk penambangannya bosku. Tersedia juga bosku untuk jenis anis macan. Anis macan ini untuk jenisnya MH atau gebling Pak Giri? Itu MH om. Emang mudah-mudahan ya. Harga dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? 220. Harga cukup 220.000 saja bosku untuk penambakannya bos. Untuk jenis burung kopi-kopi Pak Giri? Ya. Harga berapa Pak Giri? Itu harganya 55.000. Harga cukup 55.000 saja bos untuk jenis burung kopi-kopi penambakannya bos. Tersedia juga untuk anis merah muda hutan bosku. Harga dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? 330 om. Harga cukup 330.000 saja bos untuk penambangannya bosku. Ready ya bosku, banyak pilihan langsung merapat saja bos. Kios abadi berjaya di Palmera bosku. Ready stock juga ya Pak Giri ya. Sedang biru. Sedang biru ya. Untuk penambangannya bos. Oke, Om Budi scroll ke bawah. Ready stock juga Pak Giri ya. Banyak om. Ledekan laut betina banyak Pak Giri. Bombing ya Pak Giri ini ya. Bombing. Om Budi scroll naik ke atas. Untuk jenis kaso-kaso harga berapa Pak Giri? Kaso-kaso 25.000. Kaso-kaso cukup harga 25.000 saja bosku untuk penampakannya. Oke Om Budi scroll naik Pak Giri. Nah tersedia untuk jenis burung apa Pak Giri? Sri gunting kantil. Sri gunting kantil harga berapa Pak Giri? Yang ini mulus non antena harganya 150. Mulus non antena harga 150.000 saja bos untuk penampakannya bosku. Om Budi scroll ke bawah pendet. Oh ambiar. Hari ini ada dipromokan Pak Giri? Promo. Harga pendet berapa yang bondol Pak Giri? Bondol di harga 50. Bondol harga 50, yang ekor berapa Pak Giri? Ekornya 55.000. Yang ekor 55.000 saja bos untuk penambakannya bosku. Oke, untuk seliwang atau tali pocong Pak Giri ya? Seliwang, tali pocong. Harga berapa Pak Giri? Itu harganya 100.000. Harga cukup 100.000 saja bos untuk penambakannya bos. Kita scroll ke bawah ya Pak Giri ya? Iya. Tersedia untuk cucak ranting gambling om Banyuwangi ya. Banyuwangi cucak ranting gambling asli Banyuwangi harga berapa Pak Giri? Harganya gambling 75. Harga gambling 75.000 saja bos untuk penampakannya bosku. Tersedia juga untuk pauk atau pancawarna Pak Giri ya. Iya betul om. Harga berapa Pak Giri? Harganya pauk 35.000. Harga cukup 35.000 saja bos untuk penambakannya bosku. Bagi yang berkeinginan berminat langsung merapat bos ke kios Abadi Bet yang ada di daerah Palmera bosku untuk penambakannya bos. Ready juga untuk pauk bosku, banyak pilihan. Oke untuk pendet bosku, untuk pendet ready Pak Giri ya? Ready banyak nih dari ready sini. Untuk pendet bosku, tadi penggaran juga kita levan, ready banyak. Nah, yang ekor panjang harga cukup 55.000 saja Pak Giri ya? Iya. Ready pendet bosku, ready pendet banyak. Moga langsung merapat bos ke kios Abadi Bet bosku. Tersedia juga untuk jenis
Burung apa Pak Giri? Ledakan bakau jantan ya? Jantan. Harga berapa Pak Giri? 210.000. Harga cukup 210.000 saja bos untuk penambangannya. Kita scroll ke bawah Pak Giri. Nah itu ada kepodang Mas Jawa. Kepodang Mas Jawa Pak Giri. Iya. Harga berapa Pak Giri? Harganya 155.000. Harga 155.000 saja bos untuk penambangannya bos. Untuk jenis SKP. Iya. Harga berapa Pak Giri? 140. SKP sekarang menjadi 140.000 saja bos. Ambiar pokoknya. Monggo silakan merapat bosku untuk penambangannya bos. Pendat ready. Full bos. Ambiar kali ini pendatnya bos. Ada trotol juga Pak Giri ya. Trotol ready om. No, ready bosku. Nah, pendat ready. Stop. Melimpah bosku. Harga dipromokan bos. Harga dari 50 bodol 55.000 yang mulus bosku. Banyak kok. Banyak lagi Pak Giri ya. Banyak. Oke, kita scroll naik Pak Giri. Tersedia juga untuk burung apa Pak Giri? Itu ciblek kawah ready. Ciblek? Kawah. Kawah harga berapa Pak Giri? Ciblek kawah 35.000. 35.000 bos. Ready bos, stop. Monggo langsung merapat bosku. Sudah ada cincin batu om. Cincin batu ya. Harga ya, berapa Pak Giri? 25. 25.000. Ya, Tesia Jawa juga ada. Untuk Tesia Jawa berapa Pak Giri? Tesia Jawa sebelah. Oke, untuk Tesia Jawanya baru ditanyakan bosku. 40.000 saja bosku untuk penambakannya. Untuk cak koreng ready stock ya Pak Giri ya. Harga berapa Pak Giri? Harganya cak koreng 35. Harga cukup 35.000 saja bos untuk penambakannya. Untuk jenis rigundeng hitam Pak Giri? Iya betul. Harga berapa Pak Giri? Itu harganya 80.000. Harga cukup 80.000 saja bos. Yang berkeinginan langsung merapat bosku. Ditunggu Pak Giri dan Om Budi bosku. Tersedia juga untuk cincuang Pak Giri? Cincuang itu 50.000. Harga cukup 50.000 saja bosku untuk penambakannya bos. Kita scroll ke kiri Pak Giri. Nah itu ada pentet kembang om. Pentet kembang, harga berapa Pak Giri? Harganya 30.000. Harga cukup 30.000 bos untuk penambakannya bos. Untuk jenis burung pare-pare Pak Giri, harga ya, dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? 30.000 om. Harga cukup 30.000 saja bos untuk penambakannya bos. Untuk jenis gemoli gebleng Pak Giri, harga ya, berapa Pak Giri? Itu harganya 75.000 om. Harga cukup 75.000 saja bosku untuk penambakannya bos. Untuk jenis teradikan gunung betina bosku, dibanderol cukup dengan harga berapa Pak Giri? 175 om. Harga cukup 175.000 saja bos untuk penambakannya bos. Untuk jenis kepodang sungguh Pak Giri? Betul. Harga berapa Pak Giri? Harganya 75.000. Harga cukup 75.000 saja bos untuk penambakannya. Untuk serikandil Pak Giri? Serikandil itu antena. Antena. Harga berapa Pak Giri? Harganya antena 175 om. Harga antenanya cukup 175.000 saja bos untuk penambakannya bos. Untuk jenis asli topi merah versi besar Pak Giri, harga berapa Pak Giri? Harganya 80.000. Harga 80.000 saja bosku. Yang berminat langsung merapat bos untuk penambakannya. Untuk jenis nopeng Medan Pak Giri ya? Betul. Bintang. Harga berapa Pak Giri? Itu 420. Harga cukup 420.000 saja bos untuk penambakannya bosku. Ada pilihannya juga ya Pak Giri ya. Langsung merapat bosku ke apa di bet palmera. Nah ini untuk kepodang apa Pak? Itu yang Jawa. Jawa ya? Jawa. Ready shop harga berapa Pak Giri? Ini yang Mas Bali. Oh ini Mas Bali? Iya. Yang lepas trotol ya Pak ya? Iya. Yang Jawa harga berapa Pak Giri? Jawa 155. 155? Iya Mas Bali? Balinya bodol 225. Bodol 225? Mulusnya 230. Mulus 230 bos untuk penambakannya bosku. Untuk boxer rawa-rawa Pak Giri ya? Rawa-rawa. Harga berapa Pak Giri? Harganya 135. Harga cukup 135.000 saja bos untuk penambakannya bosku. Untuk jenis jagung garut Pak Giri? Ya. 130.000 ya Pak ya? 100. Terbatas, tapi kualitas suara dan bodinya lebih bisa ya Pak Giri ya, seperti yang lain Pak Giri ya, untuk penambakannya bosku. Untuk cucak hijau bebeciu? Nopeng. Nopeng Pak Giri ya? Ya. Garansi Pak Giri ya? Garansi. Harga cukup 1.700.000 saja bos untuk penambakannya. Ini lain daripada yang lain Pak Giri, suaranya lebih kencang Pak Giri ya? Kencang, bervariasi. Nah itu bos, untuk penambakannya bos. Om Budi juga scroll untuk
ke bawah kanan Pak Giri. Terus Cucak Jenggot Jawa. Cucak Jenggot Jawa harga berapa Pak Giri? 330 Om. Harga cukup 330.000 saja bos. Nah ini babi cucu juga Pak Giri ya? Iya. Sudah di stok? Ini Pak Giri? Itu biasa yang PA. PA biasa harga berapa Pak Giri? Harganya 290 Om. Harga cukup 290.000 saja bos untuk penambakannya. Nah ini Pak Giri? Bintang ya? PA Bintang? Bintang. PA ya. Harga berapa Pak Giri? 200 Om. Harga cukup 200.000 saja bos untuk penambakannya bosku. Untuk jenis anis merah macetan, Pak Giri, harga berapa Pak Giri? Harganya kalau yang macetan itu harganya 390. Macetan 380 untuk penambakannya. Nah, Om Budi juga melihat ini untuk jenis hijau apa, Pak? Mana? Nah, itu cincak hijau nopeng biasa, Om. Biasa ya, nopeng biasa. Harga berapa Pak Giri? Harganya 560. Harga cukup 560.000, Bos, untuk penambakannya, Bos. Nah, yang ini merpati shocking, Pak Giri. Shocking. Satunya 1.400.000 saja Pak Giri. Kalau sepasang gini Pak Giri, shocking, ori. Ini 2.500.000 Pak. Terpantau nol ya Pak Giri. Tuh nol sepasang Pak. Ready shocking ori 2.500. Shocking ori Pak Giri 2.500. Shocking 1.400. Dan ini shocking juga ori bosku 1.400.000 saja bos untuk penambakannya. Bagi yang suka merpati hias bos langsung merapat aja bosku. Kios abadi bet bosku untuk penambakannya. Tersedia juga untuk jenis murai medan trotol cabling Pak Giri ya. Betul. Ready stock bos. Ambiar bosku. Jadi abadi bet tidak pernah menginfokan. Apa Pak, kiranya atau apa ya Pak ya? Jaminan. Bukan jaminan, jadi kelihatannya itu gak ada. Semua trotolan cabling ya. Jadi orang yang mengatakan biasanya sepertinya jantan itu biasanya salah untuk penambakannya bos. Semua medan, ori medan trotol cabling bosku. Harga berapa Pak Giri? Harganya 480. Harga cukup 480.000 saja bosku untuk penambakannya bos. Tersedia juga bosku untuk jenis murai palangka Pak Giri ya. Ya betul Om. Jantan tulen bosku. Harga dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Yang nangkring itu harganya 550. Ya nangkring 550 ya di atas ini. Ya betul. Nah yang barusan ini Pak Giri? Itu harganya 525. 525 saja bosku untuk penambakannya. Oke untuk jenis sama Om, murai palang, avatar. Avatar, harga berapa Pak Giri avatarnya? Harganya 800.000. Harga cukup 800.000 saja bos untuk penampakannya bosku. Kita scroll ke atas Pak Giri. Murai palangka. Murai palangka, harga berapa Pak Giri? 550.000, 525. Harga 550.000, 525.000 saja bos untuk penampakannya. Untuk jenis cililin coklat Pak Giri. Betul. Harga dibanderol cukup dengan harga berapa Pak Giri? Harganya 1.050.000. Harga cukup 1.050.000 saja bos untuk penampakannya bos. Untuk jenis keledekan ori Banyuwangi yang ring garansi ori Banyuwangi bosku. Kalau tidak ori Banyuwangi silakan dibalikan saja bos. Untuk harganya berapa Pak Giri? Itu harganya 500.000. Harga cukup 500.000 saja bos. Tidak Banyuwangi silakan dibalikan bosku untuk penambakannya bos. Ready pilihan banyak pilihan bosku untuk celadekan gunung ori Banyuwanginya bosku. Oke untuk jenis celadekan gunung trotol Pak Giri ya. Iya ini trotol tuh. Harga berapa Pak Giri? Trotol 600. Om. Harga cukup 600.000 saja bos untuk penambakannya bosku. Ini juga tersedia bos untuk celadekan gunung ori Banyuwanginya. Jadi oke, di sini tersedia untuk jenis apa Pak Giri? Macetan Om. Macetan harga berapa Pak Giri? Macetan 380. Macetan harga 380.000 saja untuk penambakannya bos. Ready stock bos. Rotolan medannya bosku harga berapa Pak Giri? Medannya 480 Om. 480 bos untuk penambakannya bosku. Tersedia juga untuk jenis keledekan bakau. Ready stock bosku. Harga berapa Pak Giri ya? Bakau 210.000 Om. Bakau harga 210.000 bos untuk penambakannya. Oke, sementara seperti itu Pak Giri. Ya Om.
Capek, mungkin ada yang mau disampaikan? Wes pokoknya gitu aja, pokoknya Abadipet kalau ada promo ngawur pokoknya. Abadipet kalau ada promo pasti selalu ngawur ya. Harganya paling selalu tidak masuk akal, Pak Giri. Akal. Sehat sukses selalu Pak Giri. Tos. Siap, makasih Om. Terima kasih. Oke, seperti itu Bosku, info terkait lainnya dari Om Budi. Om Budi mengucapkan terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Pokoknya biar motornya aja larang-larang seperti yang Bayu Bosku. Nantikan edisi promo lainnya Bosku. Sehat dan sukses selalu Bosku.